Halo hola, Doi di sini. Oke, di video kali ini seperti yang kalian lihat, today is Valentine Day. Yeah, Valentine Day. Jadi di Valentine Day ini kita sebagai karakter utama harusnya mendapatkan coklat, mendapatkan makanan. Bagaimana kelanjutannya ya, kita lihat saja. Entah itu kita dapat coklat, entah dapat makanan, entah dapat apa. Tapi sepertinya di sini tuh dia di Valentine Day ini dia hanya ada beberapa orang saja yang datang ke rumah. Oh iya, di Valentine Day ini, oh sambil saya jelaskan di luar ya. Valentine Day ini konsepnya di sini adalah di tiap jamnya akan ada perempuan atau bachelorette kalau kita pakai cowok ya. Itu akan datang ini seperti ini popuri. Dia akan kasih kita sesuatu tapi sesuai dengan tingkat hatinya. Kalau tidak salah itu tingkat hatinya itu kalau orange atau kuning ya. Kuning, kalau kuning ke atas itu kita akan diberi suatu makanan lah, suatu makanan yang terbuat dari orange. Nah, kalau di bawah orange atau hijau ke bawah itu kita dikasih coklat seperti itu. Tapi ini kita lihat dulu dari popuri. Nah, in thank you for being such a wonderful person. Doe. Happy Valentine Day. Ulululululu. Nah, I got a ring. Di sini konsepnya kalau kita ini kan yang saya jelaskan dulu sedikit ya dari jamnya ya. Nah, kalau dari jamnya itu dia popuri itu akan datang di rumah, di pekarangan rumah kita dari jam 6 AM sampai jam 7 AM. Ran dari jam 8 AM sampai 9 AM, Eli dari jam 10 sampai jam 11, Karen dari jam 12 siang sampai jam 1, Mary jam 2 sampai jam 3, dan Jennifer akan datang dari jam 4 sampai jam 5, seperti itu. Nah, kenapa popuri di sini kasih ring ke kita? Padahal kalau dipikir bachelorette-nya saya atau karakter apa ya yang ingin saya nikahi atau spouse-nya itu Ran. Nah, Ran itu kan hatinya sudah merah di saya. Tapi kenapa popuri yang kasih ringnya? Karena di sini dia popuri juga sudah sampai hatinya sudah sampai orange ya, sudah sampai kuning ke atas. Jadi yang kasihkan kita ring itu dia. Seandainya popurinya masih hati hijau, mungkin dia akan kasih kita coklat biasa, dan nanti setelah itu yang love yang paling tinggi selanjutnya akan kasih kita ringnya gitu. Oke. Nah, ini juga kalau kita mengikuti event ini, maksudnya dia sudah tinggi hatinya, itu kita akan dapat 1000 love point dari karakter yang akan datang pada kita dan 20 friendship point gitu. Nah, lanjut lagi ya. Kan ini masih popuri ya. Kita lanjut dulu. Ini kita sudah dikasih ring. Nah, ring itu akan bisa dilihat di sini. Nah, itu bisa kalian lihat. Ini masih tahun pertama dan kita sudah dapat ring pertama dari event Valentine ini gitu. Caranya gampang ya. Caranya ya tinggal berteman saja dengan bachelor dan bachelorette-nya kita. Kita tunggu kandidat selanjutnya. Kandidat selanjutnya berarti kandidat selanjutnya yang akan datang yaitu Ran, itu my lover gitu ya. Jam 8 dia datang, jadi mungkin di skip aja ya. Lama. Nah, itu dia Ran saya datang. Kita lihat dia kasih apa ke saya. Kurcaci tolong. Kita baca bicara. You're always so nice to me, so I should give you a present. Nah, ini dia. Happy Valentine Day. Ululululu. Lihat hatinya warna merah. My lover. Kita lihat dia kasih apa. Nah, dia kasih kita dalam bingkisan ya. Ini namanya Orangetes. Orangetes? Orangetes? Gitulah cara bahasanya pokoknya. Entah, pokoknya begitu tulisannya ya, Orangetes. Pokoknya saya bilangnya Orangetes aja. Salah, benar, ya udahlah ya. Itu kalau kenapa kita dikasih Orangetes, karena kita itu hatinya sama dia sudah di atas kuning ya. Kalau dia di atas kuning hatinya, akan kita akan diberi Orangetes ini sama karakter perempuannya. Kalau di bawah kuning berarti kita hanya dikasih coklat. Ini kebetulan Mari, karakter Mari saya di sini masih hijau ya. Jadi nanti kita lihat mungkin dia akan kasih coklat ke kita. Tapi ini jam 10, masih ada Eli yang selanjutnya datang. Jadi kita tunggu saja. Oh iya, sekalian saya bilang juga ya, ini kan selesainya sampai jam 5 ya, karena ada Jennifer. Ini kalian bisa pergi kemana saja, asal kalian jangan sampai ketinggalan gitu. Misalnya kan sesuai jamnya tadi, kalau kalian lewat ya berarti hadiahnya juga lewat gitu. Nah, tadi juga saya ingin bilang, tunggulah, ini sekalian Eli duluan.
You're always so kind and helpful, doe. So here, happy Valentine Day. Dia kasih kita orange juice harusnya. Nah, betul orange juice. Nah, yang ingin saya katakan tadi ini kan sudah sebenarnya kita ini bisa pergi kemana saja ya. Jadi ini kan kita yang diberi, kita juga bisa memberi. Misalnya kalian ingin kasih ke, misalnya kalian pakai karakter cewek nih, kalian mau kasih ke karakter cowok, bisa. Kalian tinggal pergi ke rumahnya saja dan kasih dia coklat atau apapun yang sweet ya, yang sweet karena ini Valentine Day. Tapi biasanya kasih coklat aja sih sudah cukup. Jadi kalian misalnya habis ini kan tadi Eli datang kan, kita kalau ke rumah sakit lagi ketemu dia dan kita kasih itu masih bisa dan itu akan menambah love point dan friendship point juga. Jadi pastikan kalian habis dikasih atau mereka habis datang ke sini, kalian langsung ke rumahnya aja nanti entah jam 5 setelah selesai Jennifer yang terakhir, atau bisa juga langsung pergi tapi takutnya kelewat ya. Ini ada Karen lagi. Here, these are for you. What? You do know today Valentine Day, right? Thanks for being awesome. Uhuy. Nah, dapat orange jetes juga ya. Betul, saya bilang tadi berarti yang semua kuning ke atas itu orange jetes. Nah, habis ini kan jam 2 mari ya. Iya kan jam 2 ya? Iya, jam 2 mari. Kita lihat nanti entah itu coklat atau apa. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian mau menambah love point atau friendship point lagi ke karakter-karakter yang lain, yang jelas itu yang bisa dinikahi ya, entah cowok atau cewek, bisa. Jadi kalian juga bisa kasih mereka, ini kan kita dikasih ini ya, dikasih hadiah dari yang datang tadi ya, misalnya dari Karen, dari Ellie, dari siapapun itu. Nah, hadiah ini bisa kalian kembalikan ke mereka lagi dan kita dapat friendship point dan love pointnya. Jadi kalian kalau tidak mau rugi, kalau kalian mau kasih ini lagi ke mereka, ini orange juice ini dan coklat yang dikasih yang ini dikasihkan nih. Kita lihat dari Mary ya, ini kan masih hijau ya. Kita harusnya dapat coklat nih. Nah, dapat coklat. Jadi kalau kalian mau kasih dia coklat lah, coklatnya lagi, kalian hanya tinggal cari dia ke perpustakaan atau ke rumahnya, kalian kasih ini kembali ke dia dan dia akan naik love point dan friendship pointnya. Kalau kalian tidak mau rugi ya, kalau kalian mungkin tidak sempat siap-siapkan coklat atau sweet yang lain, kasih kembali aja gitu. Nanti saya akan contohkan ke salah satu karakter ya, entah cowok ataupun cewek. Kita coba nanti, kita kasih ke satu cowok dan kita kasih ke satu cewek. Bukan berarti saya kasih cowok saya menyimpang ya, bukan. Ini game, jadi kita coba saja semuanya. Oke, okay? Kita tunggu Jennifer. Ah, ini dia, kita tunggu lama Jennifer nih. Here you go, today is Valentine's Day, correct? A festival for celebrating bonds and thanking those dear to you. Memang saya playboy di sini. Ya, cukup di sini saja playboynya, oke? Okay? Karena ini Jennifer yang sudah selesai, kita bawa kuda dulu lah. Kuda? Yuhu. Nah, ini dia. Kudanya kebetulan sudah gede, jadi bisa dinaikin. Kita ke mana ya? Yang dekat aja lah, Rick. Mudah-mudahan buka dan dia ada di rumah. Nah, ini Rick. Kita kasih. Ini ya, kita kasih coklat yang tadi dikasih Maria. Nah, thank you, but you do know that's the Valentine Day, right? Nah, ini kalau kita kasih ke dia itu meningkatkan love point dan friendship point juga. Tapi saya kurang tahu jelasnya, kalau tidak salah sih 1000 love point dan 20 friendship point. Tapi kalau salah ya tolong komentar di bawah lah. Ini kita karena kita sudah kasih dia berarti sudah naik harusnya ya. Cuma memang mungkin belum berubah hatinya. Ini kita kasih tadi, dia kasih orange jetes kepada kita kan, kita kasih balik lagi. But it's Valentine's Day, silly. I'm sure you went a lot trouble to do this, so I'll take it. Thank you. Dia terima dengan senang hati. Padahal pemberiannya loh. Tapi ya, kalau kalian memang tidak mau rugi atau memang kalian tidak sempat mempersiapkan, why not? Oke, okay, jadi sampai sini dulu videonya. Ada yang ketinggalan nggak ya? Sepertinya tidak ada. Oke, sampai sini dulu videonya. Like kalau suka, jangan lupa subscribe, komen di bawah kalau ada yang ingin tanya-tanya, entah itu soal game ini atau game lain atau mungkin sekedar sapa, say hi boleh. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, doi pamit. Ciao.